tajuk dia adalah persiapan kita menghadapi perang dunia ketiga. Kenapa saya cakap perang dunia ketiga? Semua orang cakap perang dunia ketiga bakal meletus, bakal tercetus, boleh berlaku. Kita dah tengok dah China dengan Taiwan, Rusia dengan Ukraine, Israel dengan Iran. So memang kita nampak kita ni diambang perang dunia ketiga. Tetapi seperti mana yang semua orang tahu, kalau berlaku perang dunia ketiga, bermakna senjata nuklear akan digunakan. Semua orang boleh tahu, kalau tercetus perang dunia ketiga, bermakna senjata nuklear akan digunakan. Sebab dalam perang ini, masing-masing ada ego, masing-masing tak akan mengaku kalahnya, tak nak mengaku kalah. Dan segala senjata yang mereka ada, mereka akan gunakan. Contoh macam Ukraine berperang dengan Rusia. Kita tahu Ukraine ni tak boleh menang pun dengan Rusia. Tetapi dengan bantuan senjata yang dibekalkan oleh negara-negara Eropah, terutamanya Amerika Syarikat, US, dia terus berperang. Tetapi dia tak ada nuklear. Dia kalau ada, dia dah nuke dah Rusia. So kalau nuke Rusia, Rusia pun akan balas. Jadi mereka akan menggunakan apa saja untuk ego mereka. Sebab ini perang. Kalau tercetusnya perang dunia ketiga. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, belum lagi lah. Bermakna macam Iran dengan Israel pun, walaupun US hantar senjata, tetapi US tidak terlibat secara langsung dalam konflik ni. Tak nampak lah. Begitulah juga di Ukraine dengan Rusia. Walaupun kita tahu senjata-senjata dibekalkan oleh US, negara Eropah, tapi mereka tak terlibat, tak nampak secara langsung. Begitulah juga dengan US di Taiwan, yang mana dengan China ni. Tetapi kita kena ingat satu perkara. Dalam kita menghadapi ambang perang dunia ketiga ini, mungkin ada senjata lain, mungkin ada senjata lain yang lebih berbahaya daripada senjata yang biasa kita tengok tu, macam senapang dan sebagainya. Dan mungkin ada senjata yang lebih bahaya, lebih teruk kerosakannya daripada bom nuklear. Sebab kita tahu kalau berlaku perang nuklear, tetapi mungkin ada senjata lain yang digunakan yang lebih mendatangkan mudarat, bencana, teruk, sengsara daripada bom nuklear tu. Dan untuk maklumat semua, sebenarnya kita dah berjalan dah ni. Perang dunia ketiga ni dah berlangsung dah. Perang dunia ketiga ni dah berjalan dah. Cuma kita tak nampak sebab mereka tak melakukan perkara itu secara terang-terang. Tetapi sebenarnya ia telah pun berlangsung, ia telah pun berjalan. Yang mana perang dunia ketiga ni dah pun tercetus. Yang ini nanti saya akan kupas, saya akan kongsikan.